Jadi di sini aku sama TV Man itu mau kasih kejutan TV Woman, guys. Ya dong friends, kita akan buat ruangan rahasia di bawah kasur TV Woman. Nah, kita akan buat gini, kita akan gali. Nah, gini. Oke. Okay, oke. Okay. Nah. Sampai rumah. Capek banget aku. Suara apa itu? Apa ini? Ada ruangan rahasia. Balik lagi sama aku Franz dan TV Man di Minecraft Pocket Edition, guys. Halo guys. Nah, hari ini tuh aku berdua sama TV Man karena TV Woman lagi kemana TV Man? Dia lagi keluar Bang Franz, katanya pergi ke pasar. Nah, jadi di sini aku sama TV Man itu mau kasih kejutan TV Woman, guys. Yaitu apa TV Man? Apa TV Man? Membuat ruang rahasia di bawah tempat tidur TV Woman. Betul tuh. Oke, ayo sini TV Man. Ayo kita lihat rumah TV Woman dulu. Apakah dia benar-benar sudah keluar atau belum? Oh ya guys, sampai aku lupa. Buat teman-teman nih yang belum klik tombol like, pastikan kalian udah klik tombol like ya guys ya. Tembusin sampai 100 like teman-teman. Nah iya guys, dan jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video baru di channel Bang Franz. Nah betul banget tuh kata TV Man. Ayo sini TV Man, kita lihat. Nah kita harus cepat-cepat tapi nanti. Iya Bang Franz, ayo. Nah kita lihat dulu. Hap, aman. Berarti dia benar-benar pergi ke pasar. Nah jadi kita buat ruangan rahasianya di mana ini? Sebentar. Ini kasurnya ini kita ganti aja TV Man. Soalnya aku punya ini, kasur ajaib. Nah, gimana kalau kita ganti kasur ini? Iya Bang Franz, kasur itu kan besar banget kan yang punya TV Woman. Kita ganti kasur yang punyamu aja. Nah, iya TV Man. Nah, kita harus buru-buru nih. Bentar nih kita akan hilangin dulu. Nah, nanti kita ganti kasur ini TV Man. Nah, ini dia. Nah, ini guys, kasur ini tuh bisa dibuka teman-teman. Lihat ini. Lihat ini. Ini bawahnya nanti kita akan kasih tempat untuk persembunyian. Ya kan TV Man? Ya Bang Franz, kita akan buat ruangan rahasia di bawah kasur TV Woman. Nah, betul banget tuh TV Man. Nah, kita akan cek situasi dulu apakah ada tanda-tanda TV Woman. Enggak ada. Sana enggak ada kan? Oke. Oh, aman TV Man. Ayo kita buat TV Man. Ayo. Nah, keburu TV Woman datang. Iya Bang Franz, ayo kita buat. Nah, guys, jadi sebelum aku membuat ruangan rahasianya, aku akan pindah ke game mode kreatif dulu agar aku bisa mudah untuk membuat ruangan rahasianya ya. Let's go. Oke, aku sudah di game mode kreatif. Dan ayo TV Man, bentar nih. Ini kita akan ilangin ini dulu. Nah, kita ambil. Kita akan lubangin sini TV Man. Nah, sini TV Man. Ini apa ini TV Man? Ini ruang rahasia Pau yang kemarin kah? Waduh. Berarti kita harus tutup ruang rahasia Pau ini TV Man. Nah, kita akan rubah tempat ini. Nah, jadi kita akan rubah tempat ini menjadi markas aku dan juga TV Man ya guys ya. Nah, nanti kita akan kasih kejutan si TV Woman. Nah, jadi ini kita tutup aja TV Man. Sini. Nah, ini kita tutup aja nih. Nah, mana. Minggir dulu. Nah, ini TV Man. Nah, setelah itu kita akan gali-gali gini TV Man. Oh my god, ini tembus mana ini guys? Waduh, ini malah ada ini nih, gak apa-apa ya. Nah, kita akan buat gini, kita akan gali untuk bawahnya teman-teman. Jadi, kita akan buat ruangan di bawah kasur TV Woman ya. Jadi, ikuti video ini sampai habis guys. Let's go. Nah, ini udah hampir selesai nih. Ayo TV Man, kita harus semangat TV Man. Ya Bang Franz, kita harus cepat juga. Nah, ya TV Man, keburu nanti TV Woman datang ya. Nah, ini tempat paunya ini kita tutup aja nih. Nah, kita tutup menggunakan batu guys. Gini ya. Satu. Oke guys, ini udah hampir selesai ya. Nah, ini dia dan... ini udah cukup kah TV Man? Gimana? Udah Bang Franz, ini sepertinya. Nah, oke. Nah, itu guys. Ini kita tutup dulu nih. Kita tutup dulu nih. Menggunakan ini ya. Bentar TV Man. Nah. Nah, ini udah. Kita coba buka. Nah, coba... Aduh, ini kok gak simetris ya? Bentar.
coba ini kita kirim dulu, lalu kita tap. Aduh, ini enggak sih. Ini. Nah, malah di bawah. Bentar, TV Man. Iya, Bang Fred. Oke, ini udah nih kayaknya nih. Nah, coba hancurin TV Man. Dari bawah. Salah nih TV Man. Nah, sini. Kita coba dari bawah aja. Nah, ini guys ya. Oke. Nah, ini sudah enggak kelihatan nih. Kita bisa tutup. Nah, oke. Nah, TV Man, sekarang tugas kita adalah membangun ruangan bawah ini menjadi ruangan gaming. Oke, Bang Franz, aku ganti dindingnya ya. Nah, oke TV Man. Nah, dindingnya enaknya kasih warna apa ini sebentar? Kita kasih dinding warna mana ya? Warna biru aja TV Man tuh. Biru. Nah, kita akan ini kita taruh sini guys dan oke. Nah, ini TV Man. Nah, kamu kasih dinding ini. Oh. Kita akan ganti dindingnya ini teman-teman ya. Kita ganti warna biru guys. Jadi nah, biar nanti kelihatan cerah gitu ya. Nah, oke. Nah, guys, jadi sebelum aku menyelesaikan membuat ruangan bawah kasur TV Woman ini, buat teman-teman nih kasih semangat aku dan juga TV Man ya, guys ya, dengan cara komen semangat TV Man dan juga semangat Bang Franz. Nah, ya, guys, agar aku bersemangat untuk membuat ruangan rahasia ini ya. Yuk, komen semangat TV Man. Dukung TV Man, guys. Nah, dan jangan lupa klik tombol like, teman-teman. Klik tombol like sampai 100 like ya. Let's go. Nah, ini dia guys. Kita akan lanjutkan. Nah, ada yang komen tuh TV Man. Berarti kita harus semangat TV Man. Ya Bang Franz, ayo cepat-cepat keburu TV Woman datang. Oke. Nah, TV Man langsung fokus membangun guys. Kita malah ngomong terus ya. Nah, kita harus selesaikan ini dalam secepat-cepatnya guys. Secepat-cepatnya guys ya. Agar nanti kita nggak ketahuan oleh TV Woman teman-teman ya. Nah, bahaya kalau kita ketahuan TV Woman. Nanti jadinya malah nggak surprise ya. Waduh. Oke, langsung aja TV Man. Ayo TV Man, kita harus cepat TV Man. Gini, kasih warna biru. Up. Gini. Oke. Langsung gini. Nah, gini guys. Oke, kita ganti warna biru gini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Oke. Semuanya ganti warna biru. Ini sudah jadi nih TV Man. Tapi lantainya sepertinya belum. Enaknya dikasih lantai apa TV Man? Coba tanya teman-teman aja Bang Franz. Guys, enaknya lantainya dikasih warna apa nih teman-teman? Untuk ruangan rahasia ini. Coba kalian komen ya guys ya. Tuh, ada yang komen Bang Franz. Itu katanya warna pink. Hah? Warna pink? Oh iya, kan TV Woman kan suka warna pink ya. Oke lah kalau begitu, kita hancurkan ini dulu TV Man untuk membuat lantainya. Aduh, ini ruangan kau ini, kita tutup dulu nih. Nah, gini guys, oke. Gini, let's go. Aduh, ini tutup. Nah, Nah, ini kita bongkar semua guys, kita ganti warna pink. Karena TV Woman kan suka warna pink, jadi kita akan rubah lantai ini warna pink. Sama TV Man sudah diganti warna pink ya. TV Man sangat cepat sekali dan juga semangat. Iya dong Bang Franz, soalnya teman-teman udah komen semangat. Kita harus semangat juga. Nah, iya tuh. Dan teman-teman juga udah klik tombol like ya TV Man. Iya Bang Franz. Wah, oke. Nah, kita akan gali. Iya guys, terima kasih ya yang udah komen dan juga klik tombol like. Bang Franz, terima kasih banget. Berkat kalian, aku dan TV Man bersemangat di hari ini. Jadi kita harus cepat-cepat menyelesaikan ini, guys. Ayo TV Man, kita harus tutup ini menggunakan warna pink semua. Nah, gini. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang aku akan buat kamar mandinya dulu ya, TV Man. Ya, Bang Franz. Kamar mandinya taruh di pojok aja. Oke. Tapi kamar mandi itu dominan ke warna putih. Jadi kita akan ganti untuk dinding kamar mandinya, guys. Nah, ini warna putih, ini teman-teman ya, warna putih, ini juga, hap, ini teman-teman, ini, nah ini guys, nah gini ya, oke, let's go, gini,
dan ini gini. Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita hancurin, kita ganti warna putih. Nah, ini kita akan kasih untuk kamar mandinya, teman-teman ya. Ini untuk kamar mandinya kita taruh belakang sini, guys. Oke. Di kamar mandi. Hap. Nah, tuh TV Man, jangan dikasih ini. Kita kan mau buat ruangan gaming kan? Nah, tapi nggak apa-apa Bang Franz, ini buat hiasan. Oke. Kalau begitu, nah kita akan buat seperti ini guys untuk kamar mandi. Kamar mandi ini juga kita kasih gini. Nah ini nanti kita kasih tangga guys. Jadi tembok kamar mandi ini kita manfaatkan untuk membuat tangga ya. Nah jadi kita akan buat pintu kamar mandinya teman-teman. Nah jadi gini kita akan buat lantainya. Hap. Nah lalu jangan lupa kita kasih untuk berak ya guys ya. Oke. Nah ini dia guys, ini ada lampu, tempat berak, kloset ya, dan ini ada shower. Nah, showernya itu kita taruh sini guys. Nah untuk beraknya kita taruh sini. Jadi itu kita satuin jadi satu gini guys, biar minimalis gitu teman-teman ya tempatnya ya. Biar jadi satu pokoknya kamar mandinya, soalnya ruangannya kecil kan. Nah ini lampunya guys. Oke, let's go. Lalu kita kasih pintu di sini. Nah jangan lupa pintunya warna pink. Wow, ini kamar mandinya sudah jadi ya. Nah ini kamar mandinya. Oke, ini biar lebih menarik lagi kita kasih lukisan gimana ya. Pasti itu lebih menarik lagi guys. Nah ini dia, aku udah ambil lukisannya. Jadi lukisannya itu kita taruh sini, satunya di sini. Nah, mana nih sini ya guys ya. Bentar, ini mana nih. Nah di sini. Nah ini keren nih, kamar mandinya keren banget guys. Guys coba kalian kasih nilai untuk kamar mandi ruangan rahasia di bawah kasur TV Woman ini teman-teman ya. Ini keren banget ya. Nah TV Man, kamar mandinya sudah jadi nih. Nah lalu kita buat ruangan gamingnya. Nah iya Bang Franz, aku mau lihat dulu ya kamar mandinya. Oke, TV Man. Nah coba kamu kasih nilai TV Man, kira-kira berapa untuk kamar mandi itu nilainya. Wah ini sangat keren sekali sih Bang Franz. Aku akan kasih nilai 100 Bang Franz, karena ini bersih dan juga nyaman. Oke. Nah lanjut, sekarang kita akan coba cari ide dulu. Kira-kira ruangan gamingnya ditaruh mana nih TV Man? Di mana nih TV Man enaknya? Di sini aja Bang Franz. Oh di situ ya. Oke lah kalau begitu, bentar guys, aku akan ambil peralatan untuk gaming ya, atau meja gaming, komputer gaming dan lain-lain teman-teman. Nah ini dia TV Man, aku udah ambil peralatan gamingnya. Ayo Bang Franz, pasang Bang Franz, aku udah gak sabar ini ingin melihat peralatan gaming itu. Oke, TV Man. Nah kita harus cepat-cepat nih guys. Nah kira-kira ini di sini, terus ini monitornya di sini, mana ya? Kita akan taruh ini ya di sini. Ini mepet ya sih? Ini kurang kesini ya guys ya. Bentar TV Man. Nah, ini berarti di sini. Terus mau tidur monitornya itu di sini. Aduh, balik lagi. Nah, gini. Terus enaknya CPU-nya taruh mana nih TV Man? Kalau taruh situ tuh jadi satu. Di sini aja Bang Fan, di bawah. Oke. Mikir dulu. Nah, di sini ya. Di sini. Nah, ini CPU-nya. Terus keyboard-nya di sini. Ini. Mana nih di sini aja nih. Aduh, malah keputer ini. Bentar. Ini gini TV Man, ini keyboard-nya. Terus kursi mejanya tuh di sini. Mana nih? Di sini. Coba naik. Gini. Oke, sudah. Lihat ini guys. Ini adalah peralatan gaming atau setup gaming yang sangat keren ya. Nah, itu kita kasih lampu RGB di sini guys. Di sini. Nah, setelah itu di sini juga lampu RGB. Keren banget TV Man ini. Iya Bang Franz. Wah. Ini sih pasti nilai 100 sih ini Bang Franz. Nah iya TV Man. Guys coba guys kalian kasih nilai untuk setup gaming atau gaming room di bawah ini ya guys ya, tempat tidur TV Woman ini guys. Coba kalian kasih nilai untuk alat-alat gaming buatanku dan juga TV Man ini guys. Oke. Dan juga tombol like. Nah iya guys, aku tunggu nilai dari kalian. Nanti nilai tertinggi
TV Man akan kasih love love di komentar kalian ya. Nah, betul banget tuh. Oke oke TV Man, sepertinya ada yang kurang ini. Kita tambahkan detail-detail untuk dindingnya ini, seperti jam dinding, lukisan, hiasan dinding, dan lain-lain. Jadi, oke, sebelum aku menghias dinding-dinding ini, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum klik tombol like, pastikan kalian udah klik tombol like ya guys ya. Aku tunggu klik tombol like dari kalian. Jadi, tembusin sampai 100 like. Let's go guys. Nah, ayo TV Man, kita coba lihat di sini, kita tambah jam dinding, lukisan, apalagi nih TV Man? Tambah apa lagi nih? Gimana yang sebelah sana kita kasih rak boneka Bang Franz? Ini bagus tuh di sini ya TV Man. Nah, kamu punya rak boneka nggak tadi? Ini Bang Franz, aku punya, aku pasang ya. Oh, oke okay, TV Man. Nah guys, tuh dikasih rak boneka guys sama TV Man. Keren banget ini, lucu-lucu ya. Pasti TV Woman senang ini dengan ruangan rahasia ini ya. Nah, sekarang kita akan ambil detail-detail untuk hiasan dindingnya guys. Oke. Nah, ini dia guys, aku udah ambil hiasan atau aksesoris untuk dindingnya ya. Jadi, kita akan mulai menghias. Ini kita taruh hiasan ini pelampung di sini. Ini ternyata bukan hiasan guys. Bentar. TV Man, tolong ambil itu TV Man. Nah, di sini kita akan kasih namanya jam dinding biar TV Woman itu tahu waktu kalau main game. Lalu kita akan kasih karpet di sini guys. Di mana ini? Di sini ya. Nah, aduh ini miring guys. Bentar, kita akan pindah. Nah, jadi taruh sini aja nih. Di sini. Nah, ini untuk karpetnya. Nah, gini guys. Lalu kita taruh. Nah, di sini kita kasih lukisan ini, terus lukisan ini, terus lukisan ini guys. Keren ini ya. Lalu di sini kita kasih lukisan ini. Nah gitu. Ini dogi ini siapa ini yang ngasih tadi? Aku Bang Franz. Coba kamu pasang. Oh, kamu yang ngasih ya TV Man. Perasaan tadi nggak bawa ini deh. Nah, ini taruh sini. Sini. Nah, sudah kan? Ini seperti penuh ini. Gimana kalau di sini kita kasih rak buku? Nah, kita hancurkan ini dulu, guys. Nah, ini rak buku. Nah, ini bukan rak buku guys ya, tapi rak buat untuk peralatan-peralatan dapur ini, untuk buat teh dan lain-lain ya. Nah, ininya doginya ditaruh mana ini? Ini lucu soalnya ini doginya nih. Di sini aja sama di sini. Mana nih? Nah, di sini guys. Up. Aduh, ini guys ya. Bentar. Bentar, kita ambil aja nih. Oke. Kita taruh sini. Nah, ayo TV Man, ini sepertinya sudah jadi. Ya Bang Franz, ayo kita tunggu si TV Woman. Nah, oke. Nah, kita sembunyi di sini aja. Oh, iya lupa, kita belum kasih tangga ini. TV Man, nah gini. Naik, up. Nah naik, oke. Ini bisa diputar gak sih? Coba ini putar. Aduh nggak bisa ini guys. Nah bentar ini kita putar dulu nih. Kita taruh Akhirnya aku sampai rumah. Capek banget aku. Ini dia, aku tadi habis belanja buah-buahan untuk besok. Waktunya aku tidur. Kok perasaan kasurku bukan gini deh. Kok aneh ya? Ya sudah deh, aku mau tidur dulu. Oh, TV Man, kamu denger gak? TV Woman pulang itu suaranya. Iya Bang Franz, kita jangan rame-rame dulu, nanti kita prank dia dulu. Ah iya TV Man, kita buat suara yang aneh-aneh ya. Oke. Iya Bang Franz, kita takut-takutin dia dulu. Oke. Nah, sebentar. Ayo, sepertinya dia tidur dia. Tidur dia TV Man. Iya Bang Franz. Wah dia tidur beneran Bang Franz. Ayo kita takut-takutin. Oke. Kamu di bawah sini ya TV Man ya. Aku takut-takutin dia. TV Woman. Suara apa itu? Oh no. Ada hantu di rumahku. Suara apa itu ya? Waduh. Enak lagi tidur ada suara aneh. Ada suara ini sih. Apa jangan-jangan aku cuma mimpi ya? Sepertinya aku cuma mimpi. Wah ya sudah deh, aku lanjut tidur lagi.
TV Man. Dia ketakutan TV Man. Dia bingung dia. Ya Bang Franz, nah ini nih, sekarang lempar ini Bang Franz. Ini, nah tuh, lempar ke atas sana. Oke. Nah, ntar ya, lempar ya. 3, 2, 1, hop. Oh my God. Suara apa itu? Kok ada suara aneh ya di bawah kasur? Oh no. Ada yang aneh ini. Apa ya? Bentar. Kan kasurku kan berubah. Wah, pasti ada sesuatu ini. Sebentar ah, aku lihat dulu. Apa ini? Ada ruangan rahasia. Siapa ya ini? Oh my God. TV Man. Gimana? Tuh, dah. Ya, ketahuan kita TV Man. Hei, siapa itu? Ketahuan TV Man kita. Hei, kamu. Ah, kejutan TV Woman. Oh, ternyata kamu TV Man dan Bang Franz. Wah, pantesan tempat tidurku berubah. TV Woman, kita buat kejutan buat kamu ini. Membuat ruangan rahasia di bawah tempat tidurmu. Wah, aku lihat dulu ya. Iya TV Woman, nih. Sini TV Woman. Nah, di sini ada untuk nge-game nih. Nah, kamu bisa nge-game nanti sama aku sama TV Man. Wah, keren sekali nih tempatnya. Terima kasih ya Bang Franz. Kamu jangan terima kasih ke aku aja TV Woman. Terima kasihlah kepada teman-teman juga. Soalnya teman-teman yang kasih semangat aku dan juga TV Man untuk membangun tempat ini. Wah, terima kasih ya guys ya. Udah menyemangati Bang Franz dan juga TV Man. Berkat kalian, aku dikasih kejutan bagus seperti ini. Terima kasih ya teman-teman. Iya, sama-sama TV Woman. Sini TV Woman, aku ajak kamu berkeliling. Nah, di sini ada toilet nih. Lihat ini toiletnya. Toiletnya keren banget ini, ada lukisan-lukisan, ada shower, kalau kamu mandi. Wah, keren sekali Bang Franz. Nah, ini untuk berak ini TV Woman, lihat ini. Gini. Tempat berak itu namanya. Nah, sini. Di sini ada rak boneka, dan di sini ada PC, dan di sini ada lukisan, dan di sini ada peralatan-peralatan untuk membuat teh. Wah, keren sekali Bang Franz. Terima kasih ya. Ya sama-sama TV Woman. Wah, TV Man, misi kita berhasil TV Man. Iya Bang Franz. Aku mau pulang dulu ya. Aku mau mandi Bang Franz, capek banget. Ini gerah banget ini badanku. Nah, oke TV Man. Hati-hati ya. Iya Bang Franz. Nah, TV Woman, sekarang kamu ini boleh main game ini. Coba kamu main game. Iya Bang Franz. Nah, kamu main game ya. Nanti akan aku tunggu di rumah. Jadi kita main bareng ya. Iya Bang Franz. Aku akan main di sini, nanti kita mampir. Oke. Aku pulang dulu ya, TV Woman. Iya Bang Franz, terima kasih ya. Sama-sama TV Woman. Nah, guys, misi kita berhasil ya. Nah, guys, misi kita berhasil ya membuat ruangan rahasia untuk TV Woman. Lihat ini. Wih, keren banget ya. Oke, sekarang aku udah janji sama TV Woman untuk bermain game bersama-sama. Jadi aku harus pulang. Dan oke, guys, jadi mungkin sekian dulu ya guys ya untuk video kali ini. Terima kasih yang udah bantu aku dan juga TV Man untuk membuat kejutan si TV Woman. Nah ya guys, terima kasih ya guys ya. Nah TV Man, katanya tadi kamu pulang. Iya Bang Franz, aku lupa. Nah TV Man lupa guys. Oke lah kalau begitu guys. Nah jadi aku mau pulang dulu, aku mau mabar sama TV Woman, and see you next video teman-teman. Bye-bye. Dadah.